Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat sembahyang fardu isyak berjemaah, dapat juga sembahyang jenazah, dapat juga sembahyang tarawih, dapat sembahyang sunat witir, dapat dengar kuliah lagi pula pada malam ni. Dan malam ni pun kita tak tahu adakah malam ini malam yang terakhir kita tinggal di dalam rumah Allah. Adakah malam ni malam yang terakhir kita dengar kuliah. Ya, tadi kita dah sembahyang jenazah. Jenazah sudah dibawa ke tanah perkuburan. Dia sudah tinggal di dalam kubur, di dalam liang lahat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang sangat gelap, dan ditemani oleh cacing dan ulat-ulat dan kala jengking di dalam kubur. Kalau bab perihal jenazah dan mayit, iaitu ada di antara jenazah, dia ada di antara mayit yang tidak reput di dalam kubur, ada yang reput di dalam kubur. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Yang dengar ceramah pun mati, yang ceramah pun mati, yang duduk dekat luar isap rokok pun mati, yang minum-minum pun mati, yang tak datang pun mati. Apabila kita sudah menjadi jenazah, ada satu suara daripada Arasy. Suara itu berkata, wahai Pulan bin Pulan, sekarang engkau sudah terbujur kaku. Engkau dimandikan oleh sanak saudara engkau. Sekarang engkau dah tidak boleh berkata apa-apa lagi. Sekarang engkau tidak boleh berkata apa-apa lagi. Maka jenazah itu dia dimandikan dan dia dikafankan. Apabila dia dikafankan, dan banyak orang berpendapat, ini bukan pendapat hukum, ini pendapat sendiri, inilah pendapat al-wasapu, al-facebooku, al-gugulu. Orang kata kalau cium jenazah air mata menitik, ya, berdosa. Kalau apa ni bab tentang jenazah ni, ya, kena, iaitu hati-hatilah tentang jenazah, ya. Bila orang mati, gambar terbalikkanlah, ya. Gambar ni bukan nak tunggu orang mati nak terbalik, faham, ya. Dalam hadis kata Nabi, di antara rumah yang tidak masuk malaikat rahmat, tiga perkara. Yang pertama, malaikat rahmat tak masuk, di dalam rumah ada tasawir. Tasawir ni gambar-gambar yang bernyawa, termasuklah berhala. Sebab itu tuan-tuan ada patung, yang patung main badminton, patung main golf, patung apa-apalah tuan-tuan beli ke apa, kalau tuan-tuan muliakan, letak dalam almari, letak atas peti ais, ya, letak dekat peti ais, tuan-tuan duduk magnet gam tu, ya, gambar-gambar gajah ke, gambar burung helang di Langkawi ke, tak kira apa lah, tuan-tuan muliakan, maka malaikat rahmat tak masuk dalam rumah orang tu. Yang masuk adalah malaikat maut, faham? Ya? Yang kedua, malaikat rahmat tak masuk rumah orang yang ada anjing dalamnya. Ada anjing. Lepas tu nak bela anjing boleh di luar rumah, ataupun untuk berburu, maka dibenarkan untuk bela anjing. Nak selfie tepi anjing tak boleh. Ya, ni akhir zaman orang duk selfie tepi anjing, duk dokong anjing, ya. Besok lama-lama makan anjing pula, faham? Dunia nak kiamat dah, tengok baru ni duk buka puasa dalam kuil, nampak? Ya. Tuan-tuan, ni dunia nak kiamat dah. Ya, bila orang tanya, tak apa, sunah Nabi, mangkuk kau sunah Nabi, faham? Mana Nabi duk buka puasa dalam kuil, tuan-tuan? Ya, belajar kat mana, tuan-tuan? Ya. Sama juga duk orang kafir duk bagi zakat kepada orang Islam. Buka dalam kitab fiqh, buka dalam kitab Bahru Mazi, bab perihal zakat, ada cerita dalam tu. Iaitu orang kafir boleh, harus memberi zakat kepada orang Islam jika penduduk itu tidak ada yang mahir yang bab zakat bagi orang Islam. Kena faham tau? Faham?
Tiba-tiba orang Islam ada, imam ada, ustaz ada, ada orang kafir nak bagi zakat. Nanti dia kata bongok, marah. Faham? Ya? Mengaji ya, tuan-tuan. Ni akhir zaman ni orang tak mengaji, tuan-tuan. Tengok tadi semayang sunat tarawih. Orang semayang witir dia balik. Kat rumah semayang witir ya, tuan-tuan. Tak semayang witir ya, faham? Ya? Semayang 8 rakaat pun macam nak mati ya. Macam nak mati, tuan-tuan. Ya? Macam mana nak semayang 20 rakaat dekat madrasah. Sekolah kami tuan-tuan 20 rakaat, 1 rakaat setengah juz. Tuan-tuan. Setengah juz 20 rakaat, tuan-tuan fikir ya. Boleh tuan-tuan tu? Mampus ah. Ya. 8 rakaat pun nak mati ya, tuan-tuan. Tadi jenazah tu tuan-tuan, jenazah. Dia berkata, "Wahai semua sahabat-sahabatku, aku nak balik dah ke negeri alam barzah. Engkau orang masih hidup dekat dunia ni, pulun dah amal soleh. Kumpul dah amal soleh. Jangan jadi macam aku. Aku dah jadi jenazah. Orang bawa aku tanda kubur. Aku tinggal seorang-seorang. Aku tak boleh beramal soleh dah." Faham? Dia bercakap pun. Kita tak dengar. Faham? Kita tak dengar. Di antara manusia yang dengar orang kena azab dalam kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Tuan-tuan, tu di antara umat Nabi yang beruntung, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak ada sembahyang sunat tarawih. Umat Nabi lain tidak ada nuzul Al-Quran. Tuan-tuan, umat yang dapat sembahyang sunat tarawih, umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, tu untung umat Nabi Muhammad. Siapa meninggal di Madinah, untung. Nanti dia bangun, bila dunia kiamat, dunia kiamat, dia bangun dengan Nabi. Tuan-tuan. Kalau pergi Mekah, buat umrah haji, minta doa mati kat sana, tuan-tuan. Tuan-tuan minta, "Ya Allah, ya Tuhanku, panjang umur. Supaya balik nanti boleh banyak bawa buah kurma." Ha? Itu tahu, buah kurma, 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 tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, tunggu masa nak mati ya. Ha? Nabi cakap apa? Umur umatku tak panjang. Paling panjang pun 60 lebih 70. Kalau 90 ke atas tu itu subsidi ya. Ha. Ha, tuan-tuan kena ingat ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan ingat aku, jangan tengok aku tak puas hati. Tuan-tuan tak puas hati, jumpa aku je kat luar. Ha. Ya. Tuan-tuan, ini bab hukum, tuan-tuan. Hukum Allah ni haram tetap haram. Halal tetap halal. Halal boleh menjadi haram. Haram boleh menjadi halal. Sama hukum babi. Babi haram mutlak. Babi haram tak boleh makan. Babi haram tak boleh pegang. Babi haram tak boleh selfie. Tak boleh. Lepas tu belajar hukum tai. Tai ni, kalau tuan-tuan hukum tai ni, tiba-tiba tuan-tuan tak ada maslahat, tiba-tiba nak selfie tepi tai, nak pegang tai, tak boleh. Haram. Faham? Ha, sama lah babi. Babi ni tiba-tiba nak pegang, nak selfie tepi babi, tak boleh. Faham? Belajar hukum fiqh. Faham? Lepas tu kita kena belajar. Faham? Ya? Tai ni kalau ada maslahat, nak basuh, nak kita basuh tai itu untuk menghindarkan tempat tu agar bersih, maka asal hukum dia haram kita bergambar memegang tai itu, najis itu akan jatuh harus apabila untuk dibersihkan. Ha, belajar. Ha, belajar kitab kuning, tuan-tuan. Ya, ni tak ada otak kuning sangat. Faham? Ya, tuan-tuan. Dengan tok guru marah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu. Ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Aku baca dia punya makna aja. Di antara manusia yang mati boleh mengucap la ilaha illallah dalam 1000 seorang sahaja. Dalam 1000 manusia sudah dikebumikan di dalam kubur, hanya 300 sahaja yang menghadap kiblat. Tuan-tuan. Ni hadis sahih, tuan-tuan, ya. Sebab itu penduduk syurga dia tak ramai. Penduduk syurga, seorang manusia di dalam syurga Allah 999, iaitu penduduk neraka. Paling ramai penduduk neraka adalah orang perempuan. Dengar ni orang perempuan. Ha. Di antara orang perempuan dihumban ke dalam api neraka Allah, mereka memakai barang kemas bukan untuk suaminya, untuk orang lain. Ini berlaku pada zaman Nabi, seorang wanita memakai gelang besar.
Pakai gelang besar ni zaman Nabi dah ada dah, faham? Pada zaman Nabi pun dah ada dah, orang duk letak timun dekat mata ni ada dah. Kita ni ketinggalan zaman, faham? Duk mengelupih pipi tu, zaman Nabi dah buat dah, faham? Itu wanita ni, dia pakai gelang usuk. Nabi tanya dengan dia, wahai perempuan, aku nak tanya dengan kau, adakah engkau sudah menunaikan zakat emas ke atas emas yang engkau pakai? Kata wanita ni, belum lagi ya Rasulullah. Dia buka gelangnya, dia bagi kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai wanita, di dalam api neraka Allah, ramai wanita-wanita, mereka dipakaikan gelang-gelang neraka Allah, rantai-rantai api neraka Allah, rantai-rantai kaki, iaitu disebabnya semasa dekat dunia mereka tidak menunaikan zakat emas dan zakat perak, dan mereka memakai barang-barang kemas bukan untuk suaminya tetapi untuk orang lain. Ha, dengar dia orang perempuan. Nanti hari raya, tuan-tuan tengok orang perempuan. Semua barang kemeh dia keluar. Ya, semua rantai dia keluar. Rantai basikal pun dia pakai. Faham? Eh? Tuan-tuan tengok orang ni. Ya? Ini bukan aku cakap. Ni Nabi cakap. Jangan tak puas hati dengan aku. Faham? Ya? Ni hadis Nabi. Nabi yang cakap, tuan-tuan. Ya? Nabi yang cakap. Kalau tidak, tuan-tuan tengok. Nabi dah tak ada. La Nabi al-Ba'da. La ni tak ada lah. Aku dah tak ada. Bila Nabi keluar hadis itu, maka tak lama Nabi keluar lagi satu hadis. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris aku. Maksudnya bila Nabi tak ada, ulama yang menjalan tugas Nabi. Ulama yang macam mana? Ulama akhirat. Bukan ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang jahat. Ha, ulama yang jahat, dia berkata, dia berceramah bukan untuk mencari redha Allah. Dia berceramah, dia berkata untuk mencari redha manusia. Tuan-tuan, ya. Ha. Balighu anni walau ayah, kulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun, tuan-tuan. Sebab itu ustaz ni kalau dia ceramah, anak murid tak datang. Kalau dia ceramah, anak murid duduk jauh-jauh macam tu. Tu. Semua jauh-jauh tu. Ustaz ni tak boleh nak merajuk. Faham? Ada setengah ustaz, bila dia ceramah, anak murid duduk jauh-jauh. Ustaz ni merajuk, tak nak datang ceramah dah. Ya, bila ustaz tu ceramah, ustaz buat kitab. Anak murid tak buat kitab. Ada setengah ustaz, dia merajuk, tak nak ceramah dah. Ha, kalau ustaz ni merajuk, dia rugi. Sebab apa? Dia buat kerja Nabi cuma sampai di situ sahaja. Tuan-tuan tengok Nabi. Rasulullah buat kerja agama, dia tak pernah merajuk. Tuan-tuan kenal tak siapa dia? Bapa munafik. Bapa munafik yang bernama siapa? Abdullah bin Ubay. Dia sembahyang belakang Nabi. Dia ikut Nabi berjuang. Nabi buat masjid, dia buat masjid. Pada satu ketika, dia fitnahnya bini Nabi, Siti Aisyah. Dia kata bini Nabi ada skandal dengan sahabat lain. Nampak tuan-tuan? Ini sahabat Nabi duduk semayang belakang Nabi. Ha. Pada satu hari, Abdullah bin Ubay ni, dia mati. Bila dia mati, anaknya datang jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak bagi tahu bapa aku dah mati dah. Kata anak dia, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak minta satu jubah nak disarungkan kepada bapa aku agar dikebumikan di dalam kubur. Kata Rasulullah, engkau pilihlah, engkau nak ambil jubah aku yang mana satu, engkau ambillah. Tapi dalam hadis lain mengatakan sahabat-sahabat Nabi yang lain tak bagi. Dan bukan Nabi mengambil jubah itu memberikan kepadanya. Dia sendiri yang ambil jubah itu untuk menyarungkan kepada Abdullah bin Ubay. Inilah bapa munafik, tuan-tuan. Ya? Zaman Nabi dah ada dah orang munafik. Zaman sekarang lagi lah banyak orang munafik, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan tengok sendiri. Ya? Ya? Sebab itu nanti bila di negeri akhirat, mereka nak dihumban ke dalam api neraka Allah, mereka ini mendakwa dan berkata kepada para malaikat Allah, wahai malaikat Zabaniyah, kenapa kau nak humban aku ke dalam api neraka Allah? Aku dekat dunia, nama aku Islam. Dalam IC aku Islam. Aku orang Islam.
kata malaikat Zabaniyah, dalam IC engkau sahaja engkau mengaku Islam, tetapi engkau tidak suka dengan Islam. Ha, faham? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Apa dia kaffah? Iaitu masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Islam tidak boleh dicampurkan dengan kafir. Tak boleh, tuan-tuan. Itu pokok pelam, batang pelam, dahan pelam, buah pelam, akar pelam. Semuanya pelam. Orang panggil pokok pelam. Pernah tuan-tuan jumpa tak? Pokok pelam, dahan apple, buah durian, akar anggur. Pernah jumpa tak? Mana ada. Itulah tuan-tuan, kita punya pengertian tubuh. Faham? Luaran Islam, dalaman Islam. Ini bulan Ramadan, Allah mengajar kita supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan, orang mati banyak. Tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa buat dua perkara. Dengar ni, ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang duduk berzikir. Sedang duduk bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang malaikat maut. Wahai Nabi Ibrahim, aku nak tanya dengan kau, siapa lelaki pemuda tadi yang duduk dengan kau? Baru tadi dia balik. Siapa tu? Itu adalah kawan baik aku dan dia adalah anak murid aku. Wahai Nabi Ibrahim, pemuda tu aku nak beritahu dengan kau, besok pagi lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke nyawa tuan-tuan malaikat mahu nak ambil? Tahu ke? Malaikat mahu tunggu kat luar. Ha. Tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan sempat ke nak beraya? Itu yang jenazah. Orang dah mati. Macam tadi sahabat kita, almarhumah, seorang perempuan sudah meninggal dunia. Dia tinggal dalam kubur. Tuan-tuan, baju raya dah beli lah. Faham? Kasut raya dah beli lah. Faham? Suami nak beraya dengan dia, tapi tak dapat beraya dengan suami. Duk alam barzah. Oh. Faham? Kita semua akan tinggal di alam barzah. Faham? Tuan-tuan, tinggal di alam barzah, seorang diri dalam tu sampai dunia kiamat. Duk macam ni. Ha. Tapi bagi jenazah yang tak keput, jenazah yang beriman kepada Allah, mereka takut dengan Allah. Faham? Kalau melanggar perintah Allah, jasadnya keput, dimakan oleh cacing, dimakan oleh ulat, dimakan oleh ular sudaul akraq. Faham? Ini di dalam kubur, tuan-tuan. Kubur ni bukan barang mainan. Mata ni dicongkel oleh cacing, telinga dimasuk oleh ulat, perut dirobek oleh ular. Faham? Ni dalam kubur, tuan-tuan. Kita semua akan tempuh, akan tinggal dalam kubur seorang diri. Sebab itu kita kena muhasabah diri. Ya Allah, macam mana? Adakah malam ni aku sempat balik ke rumah aku? Adakah malam ni aku tidur, sempat aku bangun, boleh sembahyang fardu subuh berjemaah di Masjid Al-Faizin di Kepong ni, ya Allah? Adakah sempat, ya Allah? Kalau tak sempat, macam mana, ya Allah? Bekal aku, amal soleh aku tak ada lagi ni, ya Allah. Cuma aku sibuk simpan dunia, dunia, dunia. Dunia aja. Tuan-tuan, muhasabah dia kaya, faham? Betul, orang yang dekat dengan Allah, dia ingat mati, tuan-tuan. Ingat mati. Nabi manusia number one, masuk syurga number one. Selalu ingat mati. Istighfar satu hari 70 kali tak pernah tinggal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi baca lah. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap apa? Wahai malaikat maut, pemuda ini nanti lepas subuh nak nikah, nak kahwin pemuda ini, aku tak peduli. Dia nak nikah, dia nak mesyuarat, dia nak jadi YB, nak dapat datuk, lantak dia. Aku ditugas oleh Allah untuk mengambil nyawa. Ha, ini malaikat maut, tuan-tuan. Malaikat maut ni kepalanya, kalau dituang air tujuh lautan, setitik pun tidak tumpah di bumi. Inilah malaikat maut yang akan kita jumpa nanti. Setiap manusia pasti jumpa bila malaikat maut nak ambil nyawa kita. Ha.
Itu yang kata Nabi Ibrahim, biarlah lelaki tu, biarlah kawanku itu, aku tak payahlah beritahu tentang kematiannya itu adalah rahsia Allah. Sampai besok pagi, tuan-tuan. Besok pagi lepas bayang subuh, Nabi Ibrahim melihat lelaki ini masih panjang umur dia. Dan dia tengok dekat kampung, orang ramai meraikan tentang kendurinya, makan minumnya. Nabi Ibrahim terkejut. Sampai bertukar tahun, bertukar bulan, bertukar tahun, sampailah pemuda ni berumur 70 tahun. Sampai 70 tahun, Nabi Ibrahim berjumpa dengan malaikat maut. Wahai malaikat maut, engkau kata pemuda itu, engkau nak ambil nyawanya 70 tahun yang lalu. Kenapa masih panjang umurnya sampai sekarang? Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, memang atas perintah Allah, aku disuruh mengambil nyawa pemuda itu pada sekian tahun, 70 tahun yang lalu. Apabila sebelum dia pergi sembahyang fardu subuh, dia nak pergi i'tikaf di rumah Allah, dia pergi nak menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah, dia berjalan-jalan, dia berjumpa dengan anak yatim, dia menyedekahkan hartanya 7 dirham kepada anak yatim. Maka lepas subuh aku nak ambil nyawanya. Kata Allah, wahai maut, nanti dulu, jangan ambil nyawa Pulan bin Pulan. Sebab dia sudah mengembirakan anak yatim, dia sudah menyedekahkan hartanya 7 dirham kepada anak yatim, panjangkan umurnya 70 tahun. Oh, tuan-tuan. Ha, ini yang panjang-panjang umur ni rajin sedekah ni lah. Kalau ikut dah lama mati lah, faham? Kalau ikut dah lama mati ni sebab rajin sedekah, faham? Ha, tuan-tuan, orang panjang umur ni sebab rajin sedekah, faham? Yang ada janggut dah beruban, rambut dah beruban sebab rajin sedekah, faham? Tuan-tuan, ini Nabi cakap, tuan-tuan, orang yang sedekah ni aku jamin 3 perkara. Pertama, umurnya panjang. Kedua, tubuhnya sehat. Ketiga, hartanya bertambah. Tuan-tuan, tuan-tuan sedekah. Setiap pagi jangan lupa sedekah. Setiap pagi jangan lupa sedekah. Keluar rumah, sedekah. Keluar rumah, sedekah. Kalau duit tak ada, memang tak ada duit, sedekah dengan senyuman. Ini duit ada, duit banyak. Nak senyum ke orang aja, faham? Tu aku dah buat tabung tu. Madrasah Darul Atiq tu. Tuan-tuan, sedekah lah, faham? Kalau seorang RM10 dah banyak lah, faham? Ini tak ada kudukut punya orang, faham eh? Sedekah RM1, RM2. Sedekah RM2, RM1. Kalau beli kasut hari raya, RM200. Beli baju Melayu, RM100 lebih. Beli baju-baju hari raya, beratus-ratus. Orang perempuan nak raya, beli gelang mahal-mahal. Kalau nak melabur pada jalan akhirat, kudukut punya orang. Bah. Sama lah, aku ceramah sini berbulan-bulan, 2 bulan sekali datang. 2 pagi dah ceramah, RM100, RM100, RM100. Kudukut punya orang. Bah. Duit tabung mesyik banyak, faham? Bagi 100, reba aku 100, aku tak dapat apa, faham? Aku cakap depan depannya, tak ada cakap belakang, faham eh? Ha, eh? Aku kena cakap jujur, faham eh? Tapi aku tak minta, tuan-tuan bagi dia ceramah pun tak bagi ke, bagi ke, aku tetap datang. Aku bukan ceramah kerana duit, faham? Faham? Kita hendaklah mencintai, mengingati siapa dia? Majikan kita yang membuat duit adalah Allah, faham? Aku dah nak tutup dah tuan-tuan. Sekali lagi aku tutup. Faham? Tadi doa aku baca tadi, Allahumma ahillau alaina bil yumni wal iman wassalamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doa ni hadis hasan. Pertama hadis sahih, ini hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi doa ni tak pernah tinggal. Tuan-tuan ada baca tak doa ni? Nabi doa ni pada hujung bulan Syaban sampai hujung bulan Ramadan, Nabi tak pernah tinggal doa ni. Siapa baca doa ni, tubuhnya sihat, Islamnya kuat, imannya bertambah, Rabbi wa Rabbukallah, dia beramal kerana Allah. Bulan Ramadan boleh datang masjid, nanti bulan Syawal pun boleh datang masjid sembahyang berjamaah. Ni Nabi baca. Tuan-tuan, lagi satu, besok tinggal sehari lagi kita nak buka puasa.
Ya? Ha, sebab siapa baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril, kita bertawassul kepada malaikat-malaikat Allah. Wa ya rabba Israfil, wa ya rabba Mikail, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu baca doa makan. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina azabana. Makanlah. Nabi beritahu, setiap petang pada bulan Ramadan, Allah membebaskan penduduk-penduduk neraka. Siapa baca doa ni, dia dibebaskan di kategori yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan. Nanti hari raya, imam takbir raya, semayang raya, Allahu Akbar. Syaitan lepas. Syaitan lepas, dia cuti sebulan. Cuti tahun, faham? Tapi syaitan cuti tak ada IPF. Faham? Kadang orang tanya, ustaz, bulan Ramadan betul ke syaitan kena ikat? Belajar dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan pada bulan Ramadan yang kena ikat adalah syaitan yang kuat-kuat. Yang itu Power Rangers, Captain Amerika. Yang pendapat yang kedua mengatakan syaitan yang kuat, syaitan yang tak kuat, semua kena ikat. Dua-dua pendapat boleh pakai. Ha, ni pada bulan Ramadan. Dalam kitab sebut, dalam kitab tafsir hadis mengatakan mereka dibelenggu. Tuan-tuan, ya. Ha, lepas tu syaitan ni dia tak mati. Tuan-tuan baca ayat ruqyah macam mana, dia cuma terbakar je. Dia tak mati. Sebab dia matinya bila dunia kiamat. Sebab dia dah bersumpah dengan Allah. Aku bersumpah, wahai Allah, aku akan menyesatkan cucu Adam hingga dunia kiamat. Ni kerja syaitan. Itu sampai bila kita nak mati, dia datang, dia bawa air. Ini bukan cerita dongeng. Nanti kita semua mati. Sama kat tadi macam jenazah tadi. Tuan-tuan, dia nak mati dan dia pun dah mati, syaitan bawa air. Sebab itu Nabi bagi tahu, Nabi pesan dah, tuan-tuan buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Nabi kata apa? Beramallah kamu dengan kayu siwak, kayu sugi. Sebab sesiapa yang beramal dengan kayu sugi, matinya boleh sebut La ilaha illallah. Jikalah tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan ke atas mereka. Tuan-tuan, ni kayu sugi tak ada, rokok ada, rokok-rokok. Kalau pergi Mekah duk haji buat umrah, beramal kayu sugi. Balik Malaysia tak beramal kayu sugi. Faham? Tuan-tuan, kena beramal, kena nampak. Di antara kayu yang syaitan takut, kayu sugi. Di antara buah yang dia takut, buah kurma. Di antara air yang dia benci, air zam-zam. Di antara kitab yang dia tak suka, kitab Al-Quran. Di antara manusia yang dia benci, manusia yang bertakwa kepada Allah. Di antara manusia yang dia tidak boleh mendengar namanya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tu makan buah kurma, nanti bulan Syawal makan buah kurma. Jangan tak makan buah kurma. Tuan-tuan tengok sendiri pada bulan Ramadan, dekat hospital orang sakit kurang. Sebab Nabi cakap dah dalam hadis, Nabi cakap apa? Sesiapa yang memakan buah kurma satu hari 7 biji, dia dihindar dua penyakit. Satu penyakit, dia dihindar daripada kena sihir. Yang kedua, dia dihindar daripada makanan-makanan beracun. Masuk bulan Syawal, dah tak makan buah kurma. Duk bantai lemang, ketupat lemang, ketupat lemang, mampui. Jangan tak makan, tuan-tuan. Nabi cakap dah. Nabi cakap ni. Nabi kata apa? Dalam rumah kalau tak ada buah kurma, rumah tu tak berkat. Tuan tengok pada bulan Ramadan, rumah kita berkat. Sebab dalam rumah ada buah kurma. Nak buka puasa makan buah kurma. Nak sahur makan buah kurma. Nanti marah makan buah kurma. Ambaklah. Tu tuan-tuan lupa ke? Susu, tayuk. Tuan-tuan, jangan tak makan buah kurma, tuan-tuan. Aku nak berhenti lah. Malam hari raya. Malam hari raya, malam esok lah. Orang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nangis, 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 nangis. Dengar takbir, nangis. Ingat kat bini, bini dah meninggal. Orang Arab takbir gaya tak berlagu. Tak berlagu. Kau pergi ya, pergi di Yaman. Pergi di Mesir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Yang berlagu di Asia. Tengok orang belakang menangis, dia tarik di orang belakang menangis orang siap sama lah, sedekah pisang. Negara Arab tak sedekah pisang hari Jumaat, hari Jumaat sedekah pisang. Tengok kat Masjidil Haram, tengok Masjid Nabi, ada hari Jumaat ada sedekah pisang? Mana ada. Tempat kita je sedekah pisang hari Jumaat. Dapat hadis mana hari Jumaat sedekah pisang? Tempat dia mana? Cuba cakap aku, tempat dia mana? Ini ikut orang iman taklid. Ha. Nanti orang serkah buah lain tak boleh. Haram. Ha. Di Subang ada satu datuk. Dia serkah apple setiap hari Jumaat 10 kotak buah apple. Kena pecahkan tradisi ini. Ha. Orang dulu memang serkah pisang. Orang dulu imam ni basikal tua. Imam sekarang ni Toyota Alphard. Ha. Toyota Alphard bagi pisang. Apa? Ha. Ha. Pada malam raya, tuan-tuan, jangan lupa takbir raya di masjid, di surau, di rumah. Tetapi takbir raya jangan sampai buat benda yang haram. Ha, tu kena faham ni. Yang haram tang mana? Nabi suruh takbir raya di rumah, di surau, di masjid. Memang disuruh. Yang kata jatuh haram ni, dia takbir raya, dia duk pusing rumah orang ni. Satu malam takbir raya 40 biji buat rumah. Lepas takbir makan. Lepas takbir raya makan. Satu rumah satu batang lemang. 40 biji buat rumah 40 batang lemang. Lepas tu berak. Haram tak mana? Sebab mengganggu orang nak tidur. Kita kena mengaji tu. Sampai orang ni tunggu. Mana orang imam tak sampai ni, lambat sampai ni. Imam berak je. Kena tahu dulu. Sama kaedah tuan-tuan, kita duduk berjiran. Macam tuan-tuan duduk berjiran ni, tuan-tuan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Sampai ganggu jiran sebelah, harap. Kena hati-hati sikit. Tak mentang nak belajar tajwid. Amma. Amma. Orang nak tidur sebelah. Duk amma, amma, amma. Bagi sebiji. Sama semayang. Semayang, kalau was-was, semayang kat rumah. Jangan nak kacau orang semayang. Iya. 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 Dah satu sop terikut dah. Iya, iya, iya. Ni baru ni orang duk semayang. Imam tak cukup baca Fatihah. Orang duk kata imam, imam ni bodoh, imam ni kena pecat, imam ni elok kena pecat, tak boleh jadi imam. Jadi imam pun tak betul. Jangan cakap macam tu tuan-tuan, kita ni bukan Nabi. Kita ni pasti ada buat salah, faham? Tapi kena belajar, imam ni bila dia tak cukup baca Fatihah, Fatihahnya kurang, adakah sembahyang imam ni batal? Sembahyang imam ni belum tentu batalnya lagi. Dan sembahyangnya belum batal lagi. Dia jatuh batal apabila dia sudah menambah rukunnya, baru jatuh batal. Apabila dia tidak mencukupkan surah Al-Fatihah yang dia tinggal. Selagi dia belum menambah rukun, iaitu selagi dia belum rukuk, dia tak batal lagi solat. Yang dikata makmum yang membatal solat, dia ada dua kaedah. Satu, makmum yang batal solat, apabila imam ni salah, dia tidak mufarakah, maka batallah solat imam itu. Dia kena cerai dengan imam ni. Kena bercerai, faham? Satu lagi, yang tidak batal solat makmum ni, dia tahu dah imam ni batal, dia mufarakah. Bila dia mufarakah, semayang makmum ni sah. Yang tak sah ni, makmum ni dia tahu imam tu batal, dia tidak mufarakah. Tapi tu kena mengaji buat solat, faham? Imam tu tak betul, biar. Tak apa, imam tak betul, tak apa. Kah ngajar pun.
Sama lah, tak? Sama lah orang semayang pakai seluar. Bulan Ramadan, orang banyak buka puasa. Lepas tu dia semayang semayang maghrib dekat mall-mall. Dekat Maidin, dekat Tesco, dekat Ion. Dia semayang, dia pakai seluar, dia pakai t-shirt. Kadang dia sujud, nampak lubang pungkong. Tahu lubang pungkong? Lubang punggung tu. Bila nampak dia punya aurat, batal solatnya. Sebab dalam solat, auratnya dia adalah daripada atas. Bukan daripada bawah. Sebab itu bila imam semayang, kita nampak betis Pak Imam, nampak peha Pak Imam, imam tak batal solat. Faham? Kena tahu kaedah tu. Tak apa semayang, hati-hati. Faham? Ini dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang semayang. Faham? Aku nak tutup dah. Faham? Jangan tengok aku tak puas hati. Tengok je tak puas hati. Siapa panggil ustaz ni? Tuan-tuan jangan tak puas hati dengan aku. Ni baru ni orang tak puas hati dengan aku. Dia viral ke aku. Dia hantar gambar aku, dia viral kan. Dia kata aku dah mati lah. Dia kata ustaz ni dah mati lah. Dah sebulan mati lah. Jangan dengar ceramah dia. Dia dah mati lah. Itu ceramah dia yang lama-lama. Tuan-tuan. Ingat tu. Sesiapa yang dia ada menyakiti seseorang kawannya. Contoh, tuan-tuan benci kat aku. Tak payah benci lah. Tuan-tuan tengok muka aku masam. Aku keluar dia tengok muka aku masam. Ini hadis kudsi. Dua hamba Allah ni, dia duduk tahiyat depan pintu syurga Allah. Seorang yang membuat salah kepada yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah ni, dia mengangkatkan kepalanya kepada Allah. Wahai Allah, aku nak tuntut segala amalan-amalan pulan bin pulan kepada aku. Allah tanya, kenapa engkau nak tuntut? Sebab semasa dekat dunia, dia jumpa aku, dia tak senyum dengan aku, ya Allah. Oh, itu tak senyum. Kalau tuan-tuan maki aku kat luar. Itu kata Allah apa? Engkau nak tuntut macam mana? Amalan dia tak ada. Semayang tarawih pun lapar kuat pun nak mati ya. Semayang witir pun balik. Tuan-tuan, orang ni. Balik orang. Datang masjid pada bulan Ramadan, bulan lain tak datang. Ini busuk punya orang. Itu yang kata pulan bin pulan. Itu aku tambah tu lah. Itu aku tambah. Itu yang kata pulan bin pulan. Wahai Allah, kalau amalannya tak ada, ambil amalan jahat aku, bagi kepada dia. Kata Allah apa? Amalan jahat engkau dah tak ada dah. Engkau dalam keampunan aku. Engkau nak masuk syurga lah. Engkau nak masuk syurga. Engkau nak apa ni? Dia buat salah ngaku, ya Allah. Wahai pulan bin pulan, kau nampak dalam syurga ku, mahligai-mahligai, bidadari-bidadari, istana-istana, sungai-sungai arak, sungai-sungai susu, bidadari-bidadari, di lehernya ada nama Muhammadur Rasulullah. Leher bidadari, tuan-tuan, ada nama Muhammad. Bukan macam leher bini kita, kita duk gigit doa. Ni tak ada, kadang pakai serban. Sini merah kan. Merah. Duduk bayang terawih zikir. Allah, Allah, Allah. Orang tengok leher. Haji merah leher. Kuat nafsu bulan Ramadan makan rupa kopi jantan. Siapa dua serban tutup ni leher merah lah. Tapi aku tak ada leher merah tu lah. Dia asal hukum dia harus. Dia jatuh haram bila orang duk kata dia. Faham? Lepas tu nak gigit, jangan gigit kat leher. Gigit tapak kaki tu. Faham? Ha, ini leher bidadari semua ada nama Rasulullah. Dekat dahi malaikat Allah ada nama Muhammadur Rasulullah. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Hadis sahih. Itu yang kata pulan bin pulan, wahai Allah. Macam mana ni? Kata Allah apa? Engkau pegang tangan orang ni, engkau maafkan dia, engkau pegang tangan dia, engkau masuk ke dalam syurga, engkau bawa dia masuk dalam syurga. Sampai macam tu sekali. Faham? Allah ni dia sayangkan dekat kita, faham? Orang yang bermusuh-musuh pun kalau dia banyak amalan ke, dia kuat ceramah, kalau pandai ceramah ke, banyak sedekah, tapi bila ada bermusuh di antara mereka nak masuk syurga, dia menjadi lambat, menjadi susah, faham?
Lepas tu pada bulan hari raya ni tuan-tuan, bermaaf-maafan ni bukan nak tunggu hari raya. Faham? Macam orang perempuan nak minta maaf dengan suami, jangan tunggu hari raya. Faham? Minta maaf tiap-tiap hari. Banyak dosa. Faham? Orang perempuan ni kalau dia jeling, jeling aja suami tu. Jeling je. Pada hari tu gugur nafkah ke atasnya. Kalau jeling, kalau menjerit, abang nak tirai. Tu kalau jerit, faham? Dengar dia buat. Buka, belajar dalam kitab Muhaimah daripada Syekh Daud Al-Fattani. Ini Nabi beritahu, perempuan-perempuan yang menjerit dan membebel depan suaminya, di belakang suaminya, nanti di negeri akhirat, mereka ni mukanya seperti anjing. Mereka menggonggong. Padan muka. Dah mati besok, tak boleh buat apa lah. Dalam macam ni, tak boleh buat apa lah. Sebab itu pada hari raya, nak sedekah aulanya hari raya yang pertama. Kedua, ketiga tak aula dah. Faham? Ya? Nak puasa 6, hari raya ketiga ke atas. Pertama, kedua, ketiga, jangan nak puasa 6 dah. Sebab apa? Pada ketika itu tetamu datang. Jika tetamu datang, kita puasa, boleh jatuh haram sebab menyinggung tetamu. Faham? Ya? Kadang tetamu datang, kita nak bagi tetamu minum. Minum lah, Haji. Minum lah. Haji tak minum lah. Ana puasa. Ana orang soleh. Ana ni kalau puasa kedua, hari raya kedua dah puasa 6 lah. Orang soleh, orang soleh, orang soleh. Cantik muka kau orang soleh, orang soleh. Faham? Eh? Ha, kena layan tetamu. Faham? Eh? Ha, tuan-tuan. Sama kaedah semayang tarawih. Tadi orang datang rumah aku. Naik kereta sport. Tuan-tuan. Bunyi macam bunyi kapit terbang. Aku ingat mana helikopter tu ni. Ustaz, nak tanya boleh? Boleh? Saya banyak tinggal semayang. Macam mana saya nak qada, Ustaz? Kau semayang fardu subuh. Sebelum semayang fardu subuh, qada semayang fardu subuh. Ataupun tak sempat nak qada sebab imam nak semayang dah, ataupun lepas semayang fardu subuh, qada subuh. Tapi aulanya kata ulama, dahulukan yang qada baru semayang fardu subuh yang kamu nak semayang. Macam tadi nak semayang sunat tarawih, lepas semayang sebelum semayang fardu isyak, qada subuh dulu. Kata ulama, buka dalam kitab Bahru Majah, aku bagi satu kitab je. Dalam kitab tu menyebutkan, apabila kamu tertinggal semayang fardu isyak, kamu datang ke masjid nak semayang berjamaah, ulama bagi tahu, menyuruhkan kamu, Nabi pun bagi tahu, qada semayang yang kamu tinggal dahulu. Dan apabila sempat kamu nak semayang berjamaah, kamu semayang berjamaah dengan imam. Kalau tak sempat, kamu semayang sendiri. Kami macam tu, tuan-tuan. Tapi macam mana? Semayang fardu banyak tinggal, duk sibuk pulun semayang sunat tarawih. Semayang tarawih sah, tapi haram kalau dia tak ganti semayang fardu yang dia tinggal. Tuan-tuan. Ha. Yang main, masa derok-derok, dia setan, dia toyol dulu, sukan-sukan tak semayang. Jalan-jalan tak semayang. Kerja-kerja tak semayang. Ha, tak lepas, tuan-tuan. Tak lepas, ha, faham? Dengan Allah ni, malaikat dia cantik ni. Dalam hadis sebut, bila kita mati, ni ruh ni atas. Naik. Aku nak berhenti lah. Lagi 2-3 minit aku berhenti. Ni atas. Bila ruh ni, bila jenazah dah di ke bumi kan, dah naik ke atas, maka malaikat kiram akan dibintanya dengan Allah. Wahai Allah, kan pulan bin pulan dah mati. Adakah tugas kami dah selesai? Kata Allah, tugas engkau memang dah selesai. Tapi engkau kena tinggal di dalam liang lahat, duduk di sisi jenazah sampai dunia kiamat. Oh, tuan-tuan. Itu malaikat kiraman katibin. Baiklah, aku nak berhenti dah, tuan-tuan. Ya? Ini tadi, tuan-tuan boleh beramal satu hari lagi. Besok lah. Tuan-tuan ada doa yang Nabi baca tadi, ada dalam kitab ni. Tuan-tuan nak baca doa sebelum buka puasa, yang ulama baca, ada dalam kitab ni. Pada malam hari raya, tuan-tuan jangan lupa 2 wirid. Malam besok lah jangan lupa. Dia 2 wirid. Siapa baca 2 wirid ni, 1 tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. 300 kali. Yang kedua, tahmid. La ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Pada malam hari raya, besok maghrib dah boleh baca dah. Dia tutup amalan ni, kalau dia baca tak dapat dah kafiat dan fadilatnya. Apabila imam semayang sunat hari raya, Allahu Akbar.
apa kelebihan amalan ni. Siapa baca amalan ni pada malam hari raya dan sebelum imam sembahyang sunat hari raya, dia mati tak kira bila lah mati dia. Allah siapkan 70 ribu cahaya dalam kuburnya. Dalam kubur tak boleh nak panggil TMB, nak sambung waya tak boleh. Ha. Dalam kubur letaklah telefon dalam tu. Lain Celcom tak ada. Ha. Lain Maxis tak ada. Nak WhatsApp bini tak boleh. Ha. Malaikat dia tanya, "Marab buka WhatsApp kat bini." Marab buka tu apa dia yang? Ha, tak boleh. Ha. Malaikat mungkar nangki, faham? Mungkar nangki. Matanya biru. Matanya biru, dia pegang satu cemeti. Cemeti ni daripada api neraka Allah. Dan hadis sebut daripada Imam Bukhari, kalau dia pukul gunung Uhud, gunung Uhud ni runtuh. Di antara gunung yang berada dalam syurga Allah adalah gunung Uhud. Ini hadis sahih. Ha. Sebab itu kena berkawan dengan orang soleh. Itu tu lah. Orang soleh ni beruntung. Tuan-tuan, dalam ni tuan-tuan cuba cari kawan orang soleh. Orang soleh ni macam mana? Kalau kita tak betul semayang, dia ingatkan. Kalau kita tak betul terlajak dengan hukum, dia ingatkan. Kalau kita malas baca Quran, dia ingatkan. Kalau kita malas pergi masjid, dia ingatkan. Itulah orang soleh. Tuan-tuan jangan lepaskan kawan ni. Sebab apa orang soleh ni? Nanti kat negeri akhirat, dia akan cari kita dalam api neraka Allah. Ni hadis sahih. Sebab penduduk neraka ni, dia mencari kawan-kawan dia. Dia tanya dengan malaikat, "Wahai malaikat Ridwan, wahai malaikat Allah, mana kawan aku yang sama-sama semayang sunat tarawih? Mana kawan aku sama-sama dengar kuliah, duk tidur tepi tiang sandor-sandor tu, mana tak ada dalam syurga, mana? Mana kawan aku tak ada, wahai malaikat Allah?" Kata malaikat Allah apa? Dia ada dalam api neraka Allah. "Wahai malaikat, tolonglah. Aku nak syafaatkan dia. Tolonglah minta dengan Allah. Aku sayang dengan dia. Aku sayang dengan dia kerana Allah." Dia malaikat Allah berjumpa dengan Allah. "Wahai Allah, pulan bin pulan penduduk syurga yang bernama Begian-Begian. Lapisan syurga, syurga yang bernama Begian. Dia ingin mensyafaat kawannya di dalam api neraka Allah." Kata Allah, "Aku membenarkan. Syafaatlah kawannya di dalam api neraka tu." Ha, inilah kelebihan berkawan dengan orang soleh, tuan-tuan. Baiklah, aku dah nak tutup. Aku rasa sampai kat sini. Sebelum aku tutup, tuan-tuan nak kitab ni, boleh ambil dekat luar. Ya? Ha, ni gambar bapa aku, almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah. Aku anak almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah. Bapa aku pernah mengajar di sini dulu. Takkan tuan-tuan tak kenal bapa aku? Faham? Bapa aku kalau ceramah orang tidur, dia baling betul. Faham? Ha, tu bapa aku. Ya? Sebelah ni gambar aku. Ya, sekolah kami ni masih ada lagi. Macam mana yang bapa aku jaga anak yatim, bapa aku jaga anak luar nikah yang baby sampai umur 12 tahun dah hafal Quran, bapa aku jaga orang gila, masih ada lagi. Bapa aku jaga ibu tunggal, masih ada lagi. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal, nak tambah bini lepas raya ni, boleh telefon kat aku. Ha. Umur 72, gigi 2 depan. Ya. Ada, tadi nama seorang opah dara. Aku jumpa dia, "Opah dara." "Ya ustaz." "Opah dara macam mana?" "Sihat." "Umur 87. Nama opah dara sebab tak pernah kahwin. Terus tu nak duduk jalan, gigi 3. "Ustaz, ya. Ni, opah dara. Ini ada duit zakat ni. Ambil sikit duit zakat ni. Ada orang bagi zakat kat aku ni. Ambil ni zakat ni buat belanja-belanja, nak beli ikan ke apa." "Terima kasih ustaz." Ustaz. Tuan-tuan datang sekolah aku, faham? Ya? Ni tak mau datang, lalu naik genting pula, naik genting pula. Wah. Tahu naik kabel kau, ya tuan-tuan. Eh? Datang, sebab itu kalau geng-geng motor, tuan-tuan, geng-geng motor, jangan duduk jalan tempat yang bukan-bukan, faham? Geng-geng motor ni ziarah sekolah-sekolah pondok, ziarah kubur-kubur ulama, ziarah ma'had-ma'had sekolah hafiz, faham? Oh, betul. Ni tak ada duk konvoi sana makan mi goreng, balik. Konvoi kena kopi jantan, balik. Apa tuan-tuan? Eh? Ha, kadang duk kencing dekat Shell, dekat area nak kencing berdiri. Sampai kencing duk tengok orang punya. Oh, besar makan ubat apa. Kencing berdiri haram tuan-tuan di hari ramai, faham? Eh? Nak berhenti lah. Lagi satu tuan-tuan. Sesiapa yang pernah ambil kasuri kijang,
Ni aku nak bagi amalan. Kalau tuan-tuan dah ambil kasri kijang, kena tahu guna dia. Nanti tuan-tuan balik, ambil air satu cawan. Kalau boleh, air zam-zam. Tak ada air zam-zam, air mineral biasa pun boleh. Tuan-tuan ambil garam setengah cubit, masuk dalam air ni. Masuk kasturi ni, buka tutup dia, titik dua titik dalam tu. Ni aku nak bagi buat pengubatan. Tuan-tuan terpulang. Tuan-tuan nak amal, tak nak amal, terpulang. Kalau jumpa kat luar, minta aku tak bagi. Ya, faham? Minta boleh. Satu minit, RM50. Faham? Ni aku dah bagi peri ni. Faham? Garam masuk setengah cubit, masuk kasturi kijang dua titik. Kaitu kacau, istighfar 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali. Baca Bismillah la hawla wa la quwata illa billah 7 kali. Lepas tu baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun selawat biasa. Kacau, minum untuk menguatkan jantung, untuk menghindar membuang sihir-sihir santau-santau dalam tubuh, untuk menghindari penyakit-penyakit kanser. Amalkan. Ini kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Untuk menghindari dan membuang resedung-resedung di dalam tubuh, tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan. Ini ada dalam hadis, dalam Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Aku sampaikan kepada tuan-tuan. Kalau untuk dalam rumah, untuk gangguan, dalam rumah, dalam kereta, untuk tubuh, masuk 7 titik. Spray kepada orang ni dan spray tubuhnya, spray tempat tidur. Dah banyak 5-6 orang buat, alhamdulillah, atas izin Allah, kehendak Allah, alhamdulillah tuan-tuan. Baik ya, tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu, tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar, faham ya? Ha, boleh ambil seorang satu tuan-tuan ya. Ini kalau siapa sapu sini hidu, menguatkan minda. Siapa hidu, dia membuang sifat panah baran ya. Siapa menghidu, dia boleh berpidato, petah bercakap. Ini kelebihan kasri kijang. Ya, tentang melambik. Anak menangis. Aku rumah aku pun dapat baby umur 7 bulan. Anak aku menangis malam-malam, bini aku sapu. Kadang aku menangis pun, bini aku sapu. Kan? Ya, ini kelebihan kasri kijang. Ya, baiklah, aku nak tutup lah tuan-tuan. Aku rasa cukup sampai kat sini. Kalau tuan-tuan ada lalu, pergi ke Perak ke apa, boleh singgah sekolah aku. Tuan-tuan boleh tengok dalam tu. Ya, ada orang gila, ada ibu tunggal, ada anak yatim. Ada sekolah kami. Sekolah kami tak campur dengan orang lain. Duduk dalam hutan, satu kampung. Ya, dan satu lagi, aku nak minta maaf. Seandainya terkasar bahasa, tersinggung tuan-tuan terkecil hati, pangkat bapak, pangkat abang, pangkat adik, pangkat mak, pangkat akak, aku minta maaf banyak-banyak. Aku nak minta maaf. Tuan-tuan nak cakap, tak ada maaf bagimu, aku nak minta maaf. Tuan-tuan punya salah, aku dah maaf dah. Tak payah jumpa aku dah, faham? Tuan-tuan nak maki aku kat belakang, kat tepi sana maki aku, apa ustaz ni? Apa ustaz ni? Tak payah jumpa aku dah maafkan dah, faham? Ya? Dan dengar pula aku mati, meninggal dunia, tak payah tuan-tuan datang kubur aku, sedekah Fatihah cukup lah. Tak payahlah dengar aku mati, alhamdulillah, 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 aku cari tuan-tuan, faham ya? Bila aku rasa cukup sampai ke sini, tu ada tabung, tuan-tuan boleh infak berapa yang tuan-tuan mampu. Nak infak 10 boleh, 20 boleh, untuk sekolah kami, tuan-tuan. Bukan untuk aku, aku cari untuk mereka. Faham, eh? Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma sallim salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma sallim salimna min kulli su'il adab. Allahumma sallim salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اهرسنا بعينك التي لا تنام وقبنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تخرجنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.